Apakah hukum orang yang bodek dan hukum menjatuhkan orang lain untuk naik pangkat? Hukum bodek bos tidak haram. Bos bagilah naik pangkat pegang. Bos bagilah naik gaji. Tu bodek kau panggil. Tu bodek. Bos saya kerja lama dah, bagilah naik gaji. Tu bodek kau tu. Tak apa gitu. Yang tak boleh dalam bodek itu menjatuhkan orang lain. Dalam bodek itu menafikan hak orang lain. Faham? Ha, jadi hak ni ramai. Nah, neh dalam cocoh dia tu dia mampu orang. Neh. Jadi kalau waktu mampu dia naik. Ini hak ramai. Hukumnya haram kalau dapat pangkat tidak berkat. Faham? Orang kafir pun dapat gaji kau. Halal kau ada, bukan semua orang kafir gajinya haram, ada gajinya halal tapi keberkatan tak ada. Kita bukan nak gaji halal, halal dan barakah. Nampak? Neh, halal dan barakah. Okey. Siapa ada soalan lisan? Ya. Nak balik ah. Oh. Ha.